Rahmana, Asmana, dan Cedinga. Cedinga, Bapak. Kamis Pon, tahun Saka 73, Sang Raja akan mengadakan perayaan besar-besaran. Saya akan memberikan hadiah pada perayaan itu kepada Sang Raja. Maka kalian saya perintahkan untuk mencari hadiah. Mohon maaf, Guru. Apa itu hadiahnya, Guru? Hadiahnya makanan yang enak-enak. Berangkatlah kalian menuju suatu lembah. Kalian akan menemukan jembatan putus. Jangan ragu-ragu kalian melewatinya. Apapun yang Bapak Guru Birawan perintahkan, siap kami laksanakan. Bagus, bagus. Guru, mudah-mudahan kami bertiga mampu melaksanakannya, Guru. Kita, Bapak Guru, akan kami laksanakan. Untuk itu, kami bertiga mohon pamit. Nampaknya ini jembatannya putus. Ternyata betul prediksi. Apakah kau yakin? Sebenarnya aku gak yakin. Tapi ini tidak masuk akal, kakak. Ini jembatan terputus dan kita harus lewat situ. Kalau kita mati bagaimana? Dikubur. Ingat pesan guru, kakak. Bahwasannya kita tidak boleh ragu-ragu. Dan aku mohon izin untuk aku yang duluan mendahului kakak semua. Ya, adik-adik, kita harus ingat, kita sudah berjanji pada Bapak Guru. Kita harus mengikuti semua perintah Bapak ya. Guru. Hei, tahu dulu. Doakan saya. Sekarang kakak bisa. Dia paling muda. Kau lalu aku.
jembatan putus lewat kematian. Tenang saja, kalau kamu mati, aku yang merawat keluargamu. Istrimu aku yang kawinin. Ah, kalian memang murid-muridku yang hebat. Kalian sudah sampai di lembah itu. Hewan. Mungkin ini gajah. Bukan. Ini kerbau. Bukan. Badak. Itu ada culanya. Tapi kak, mungkin dia sudah mati. Bebek? Kuda? Ah, bukan. Kambing. Kita harus cari tanda-tandanya, Kanda. Ada tulisan. Tapi aku tidak mengerti. Biar aku yang membaca. Coba. Ini huruf apa? Lebih baik kita mencari di tempat lain. Kemana kita akan pergi? Mungkin ke barat. Wih. Baiklah. Mana nih kak? Aku juga tidak tahu. Kak, aku lapar. Dia sedang apa itu kak? Mungkin dia lagi cari makan. Hah? Cari makan? Cari makan? Iya. Dia bekerja. Kita makan. Ayo, kita makan. Ayo.
kalian sedang apa? Kami mencari makan. Makan. Ini tempat sampah, bukan tempat makanan. Di mana kisanak kami bisa menemukan makanan? Oh, kalian mau makan? Ayo ikut aku. Kisanak. Ini apa? Ini nasi. Nasi. Tapi dia di dalam. Cara makan, cara makan. Ntar ambil piring. Piring mana? Itu piring-piring. Depan itu piring. Terus itu. Ambil centong. Centong. Ini. Ini. Ya. Oh. Terus dicentongin atau piring. Ini enggak ada ya apa? Sendok mie. Tanpa nah, terus lauknya nih. Lauknya pakai mie. Yang banyak. Biar kenyang. Lagi. Lagi yang banyak. Ya. Noah, sini ikut makan sekalian. Makan. Ini lauk sosis. Namanya sosis. Ini kayak seperti kelamin babi. Kelamin babi. Bukan. Kelamin kuda. Tidak mungkin, terlalu kecil. Kisanak, kelamin manusia? Bukan. Tapi mirip. Mirip punya. Iya. Makan. Mari, makan. Ini pakai lauknya. Ini telur. Itu apa? Cacing. Itu cacing. Mie rebus. Mie. Namanya mie. Cacing kremi. Oh. Yes. Dimakan. Makan. Pakai sendok ini. Nah, ada kuah. Apa ini, Mak? Aduh, kalian di mana itu? Apa yang kalian makan itu? Aduh, apa yang kalian makan? Kebalik. Nah, yang gede ya. Itu untuk yang nyerok. Nah, sendoknya masih ada? Enggak ada. Oh, masih. Makan. Yang banyak. Isso.
pelan-pelan. Jangan buru-buru. Kenapa bikin batuk? Karena ngisapnya buru-buru. Nih, pelan-pelan. Jangan buru-buru, dinikmati, dinikmati. Iya, iya, iya. Enak, 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 enak. Kan habis makan, ngerokok. Nah, enak kan? Dinikmati. Terima kasih, Kisana. Oh iya, perkenalkan, saya Brahmana dari Wangsa Hauhawan. Saya Cidinya dari Wangsa Hoshungta. Saya Asmana dari Wangsa Duranga. Tadi tujuannya mau kemana? Mau beli hadiah. Kami mendapatkan titah dari guru kami untuk mencari hadiah yang akan kami berikan kepada raja. Ini minum. Makanan yang paling enak. Makanan yang paling enak untuk hadiah sang raja kan. Kisanak, boleh Kisanak beritahukan, apakah hari ini adalah Jumat Pon tahun Saka 73? Hari ini hari Kamis, benar ya? Kamis ya? Iya, Pi. Ya, Kamis Pon ini. Bukan Jumat Pon, Kamis Pon. Ini 2022. Ini udah tahun 2022. Tahun 2022? Iya, benar. Artinya kita berada di masa yang akan datang. Ya, kita berada di masa depan, Kanda. Wah, guru, bagaimana ini? Waduh, kalian berada di ruang waktu yang salah. Aduh, oke, saya akan mengembalikan kalian. Kenapa panas di dalam? Ini untuk penghangat tubuh. Ini jamu. Oh, jamu. Enak sekali.
Kak, ternyata kita terlempar jauh ke masa depan, Kak. Bagaimana ini? Iya. Kita tidak mungkin kembali. Kita bisa saja kembali, Kak. Tapi bagaimana kita menghubungi guru? Kayaknya kita tidak bisa pulang. Dan juga Kakanda, kita juga belum menemukan makanan yang enak untuk sang raja. Iya, hadiahnya. Sebagai kakak pertama, bagaimana Kakanda? Guru, bagaimana kami kembali, Guru? Kami tersesat. Muridku, maafkan saya. Aku telah mengirimkan kalian terlalu jauh, melewati ruang dan waktu. Nah, selanjutnya terserah Anda. Aduh. Makan. Ayo makan. Yang banyak itu sayurnya. Makan, banyak, banyak. Hanes, jangan dimakan. Jam. Kenapa panas di luar? Di dalam. Jamu. Minum, biar kuat. Tidak apa-apa. Jamu enak. Kau mau banyak banget.